Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kicaumania. Kali ini saya ingin mereview burung ori Banyuwangi. Burung ini saya dapat dari jual beli online. Karena saya lihat-lihat burungnya gacor, saya pantau di video cocok, saya langsung PCB. PCB artinya kalau orang-orang sini itu pantau cocok bayar seperti itu. Jadi saya pantau, lihat, langsung cocok, saya langsung bayar seperti itu. Burung ini ukurannya sangat besar dan sebenarnya mau saya ambil. Jangan rame-rame, Dek. Ini rencananya mau saya ambil sama sangkarnya. Berhubung di rumah juga ada sangkar dan saya sendiri mau pinjem ke orangnya, saya tidak dikasih seperti itu, kawan. Jadi terpaksa saya bungkus ke dalam apa, kantong kertas ini, kantong kertas semen seperti itu ya. Jadi terpaksa saya bungkus dalam kantong kertas semen. Ya saya tidak tahu ntar lagi ini burung tetap bunyi apa enggak, saya sendiri juga tidak tahu. Tetap mari kita saksikan sama-sama seperti apa burungnya dan ini burung apa, tentunya rekan-rekan sudah penasaran. Tapi sebelumnya, sebelum lanjut ke videonya, sebelum lanjut ke intinya, jangan lupa rekan-rekan tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya ya. Sebelum kita memasukkan burung ini ke dalam sangkar ya, kita siapkan dulu dari pisang, untuk pisangnya, woi. Pisangnya ini pisang apa, kawan? Ini sangat besar sekali ya. Mah, minta tolong pegangkan dulu, mah, takut lari, mah. Untuk pisang kita ambil yang besar ya. Kita siapkan untuk pisang. Tentunya rekan-rekan sudah mengira-ngira ya, ini burung apa aja ya. Jangan di-skip lihatnya. Pisang saya siapkan dulu. Untuk air minum. Terus ini tempat pakan. Jadi untuk tempat pakan jangkrik saya apa ya? Saya tidak berani, anu kawan. Nah ini awas dek. Di situ. Sekarang jangkrik ya. Untuk jangkrik saya tidak berani untuk buang kakinya karena istri saya hamil, saya sendiri tidak berani untuk pembagian jangkrik. Jadi terpaksa saya berikan sama kaki-kakinya. Saya langsung taruh di tempat cepuknya untuk jangkrik ya. Saya kasihkan dua saja. Ini burung baru datang. Mah. Lah ini untuk burungnya ya. Rekan-rekan sudah penasaran pastinya ya. Kok mau lari mah? Sik, saya masukkan dulu. Ah, ini burungnya langsung makan. Ini burungnya kawan. Nah, ini katanya cucak ijo ori Banyuwangi. Bisa lebih dekat mah, bisa lebih dekat burungnya biar agak-agak kelihatan ya. Kalau saya sendiri untuk body dan bentuk tubuh menurut saya ori Banyuwangi, tapi barangkali rekan-rekan paham membedakan antara cucak ijo ori Banyuwangi sama cucak ijo Kalimantan atau Sumatera. Kira-kira ini cucak ijo dari mana? Rekan-rekan bisa tulis di kolom komentar ya. Semoga burungnya tidak stres karena kita taruh di wadah kantong kertas barusan ya. Cukup sekian, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga menghibur. Nah, ini burungnya kawan. Katanya si cucak ijo Banyuwangi seperti itu. Kita lihat. Nah ini burungnya kawan. Kok kayaknya kecapean ya.
Kayaknya kecapean. Gacor bandak sih belum tahu saya juga ya. Semoga tidak stres ya. Semoga burungnya tidak stres. Cukup sekian. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para rekan-rekan Kicau Mania. Nanti kita review lagi keadaannya, nanti untuk besok atau lusa kita review lagi keadaan burung ini ya. Untuk sekarang kayaknya masih stres kawan.